Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang tempat saya ada di mana? Ayo, tempat tongkrongan pada biasanya di Omija Pondok Indah Mulia. Dan hari ini saya balik ke rumah lagi guys. Setelah kemarin berapa minggu ya saya nggak upload video. Dan hari ini saya mau upload video bersama kakak saya. Cuman nanti kita mau bikin video what's in my bag, karena kakak saya punya satu tas yang lucu banget. Dia juga baru dapat dari sellernya. Oke guys, stay tune ya guys. Nah ini makanan Omija yang kita pesen, tinggal minumnya aja. Nah sekarang saya mau tanya nih sama kakak saya. Hey, lihat tasnya dong yang baru kayak apa sih? Nih, tuh guys lucu banget. Dan ini kulit asli ya? Kulit asli. Nah, kulit asli. Ini udah mana? Apa sih? Sebentar, diambil dulu tuh kopinya. Oke lanjut, nih guys. Jadi kakak saya kemarin tuh baru dapet tas yang keren banget nih. Ini futuristik. Vintage. Ada besi, ada besi besinya. Futuristik kok vintage, futuristik bukan vintage. Dia besi besinya itu kayak apa ya namanya? Koin-koin ya, payet-payet. Lumayan gede dan dia kayak ada teksturnya guys, kayak ada gambar apa pohon-pohon gitu, daun-daunan ya. Apa permata ini ya? Permata. Oke. Okay. Terus lihat nih. Iya. Kulitnya juga sudah emboss tengkorak. Oke, belakangnya gimana? Talinya kayak apa? Ada ininya. Talinya tali panjang bisa diadjust. Iya. Tapi dia nggak ada brandnya, enak. No brand. Ada, nggak ada brand. Oke, ini pasti dipastikan dia tas import, karena nggak mungkin lokal tuh bikin kayak gini sih. Oke, sekarang mau lihat muat apa aja. Coba kita lihat ya guys. Handphone udah pasti masuk ya. Ini dalamnya gini ya. Oh, dalamnya kulitnya bahannya tebel juga guys, puringnya. Nah, dia bawa apa tuh? Kacamata. Tempat kacamata. Nah, ini covernya beli di Miniso. Terus dompet diliatin dulu kayak apa dalamnya. Ini dompetnya bagus ya, walaupun lokal punya ya. Tapi kulitnya kayak apa sih coba? Oh ya lumayan lah ya, lemes gini. Oh, mau? Enggak. Nanti masih ada kok yang kecil aku. Tuh bagus. Bagus. Terus? Ya sampai mana? Feminine produk. Dia ada apa lagi? Oh, apa namanya? Earphone. Body lotion. Sisir. Dia nggak pakai pouch. Tuh nggak pakai pouch pemes. Apa tuh? Lipstick. Lipstick dari mana? Oh, yang kemarin ya. Ini keren banget loh guys. Aduh, kenapa tadi di WhatsApp nggak kasih tahu sih? Emang kamu beli lipstick nggak? Tadi kan ke WhatsApp lewat. Ini keren banget. Ini kali ada di Century ya. Kita ke Guardian nanti ya. Power bank. Yang berat nih power bank nih. Terakhir permen udah habis ya. Sebenarnya masih bisa untuk pouch kosmetik ya. Coba lihat dalamnya. Oh iya, dia ada kantong kecil nggak di dalam? Nggak ada. Plongnya satu ruang. Tuh guys, jadi cakep banget pokoknya. Dan pasti limited banget, nggak ada orang yang punya. Jadi tinggal cari. Gua senengnya ininya loh. Bisa. Ini sebenarnya nggak ada fungsi. Dia ada fungsi, cuman nggak ada fungsinya karena kayaknya ada yang copot ya. Kayaknya ini dua ya, beranak ya. Oh, ada kantong kecilnya tadinya kali ya. Iya. Gua seneng itu ya, kulitnya embossnya, tengkoraknya itu. Oke okay, guys, nanti kita lanjut giliran saya. Dan kopi kita sudah datang. Oke, see you guys. Halo guys. Nah, sekarang saya mau nikmati kopi saya dulu guys. Jadi hari ini saya kayaknya udah habis 600-700 ribuan lah. Kayaknya. Karena tadi di Miniso, nanti saya unboxing ya. Ini tuh cepet. Enggak, 200. Kan ada itu.
Oh iya ada itu. Power bank 199. Terus nah, itu kan. Terus apa namanya? Terus kaos. Kaos tuh 200-an. Oh, 200 kan beli 4. Ada yang 70 lagi, 220. Sekarang saya mau unboxing. Mini unboxing. Hai. Jadi saya beli tas. Apa nih? Mary. Produk dari Miniso. Bagus banget itu. Mary. Ini kenapa saya sebetulnya udah dua kali kesana mau beli ini, cuman ragu karena di rumah udah ada. Cuman yang model pakai klip kayak gini tuh kan saya nggak punya, adanya resleting sama yang plong. Jadi sekarang karena tadi balik lagi tinggal 3 tasnya, saya takut kehabisan. Kata kakak saya ambil, karena nanti sampai balik lagi tuh udah nggak ada karena udah tinggal 3. Dalamnya luarnya putih kayak gini dan bagusnya ada kantong. Ini ada kantong loh. Tanya ya, ada kantong. Harganya di bawah 100.000 jadi 774. Jadi kalau kalian mau nih harganya, cepet-cepet deh karena Mary ini cepet habis. Oh ada di etalasenya. Nah terus saya beli kaos. Satuannya di max tuh 50.000. Ya apalagi yang ukuran kecil itu bisa ada yang 30.000 ya. Guys, kalau mau di Max Fashion tuh lagi sale gede-gedean untuk t-shirtnya. Dan t-shirtnya itu bagus. Itu harganya kalau di ukuran extra S sama extra S ya, itu 30.000 ada tinggal satu. Terus yang lainnya ukuran small sama medium itu di 50.000. Saya ambil yang 50.000 warnanya yang ini. Ini enggak. Ini warnanya yang ini. 50.000. Dan kaosnya adem banget. Cuman ini bahayanya kalau dicuci mesin mesti dibalik, jadi gambarnya jangan sampai kena mesinnya. Ini yang satu 50. Yang ini 70. Tuh, 70.000. Ukurannya semua medium size. Kalau ini dia hanya tulisan warnanya pink. Ini 50, ini lucu banget, guys. Tuh, dia gambarnya kayak kupu-kupu kayak ini. Ini harganya 50 juga. Masih. Tuh. 70. 70 ya. Ah, berarti atasan 200-an. Nah. Gue pikir emang bagus itu. Berarti yang hijau yang 50. Satu lagi kuning. Ini 70 juga. Tahu nah. Kayaknya tadi 50. Ini lucu ini gambarnya. Gambar kayak apa sih? Matahari gitu ya. Jadi saya sekarang lengkap, ada kuning, ada abu sih udah ada dua ya. Mickey kemarin abu, pink kayak gini kan Mickey Mouse, inget nggak? Dia juga punya, ada dua. Terus sama ini ada dua juga. Army yang biru belum punya malah gue. Tapi nggak apa-apa sih, biru sih kayak yang polos dari Uniqlo udah ada. Terus bentar, saya beli ini lagi. Power bank. Ini harganya 119 tambah ini tadi 200 ya. Ini ikut-ikutan. Semua pink sisir. Coba dong. 29.000. Berapa coba? Baik, enak. Nyangkut. Dulu pernah punya sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa. Terus sama saya beli pink pensil eyebrow. Tapi ini yang pensil liquid, nah, bukan yang pensil tulis apa buat nulis gitu. Itu. Jadi ini harganya 119 tambah
29 100 ini 20 ya anggap ya, sama 40 160 150 sekian 58 lah. Tambah ini harganya 25 kurang 179 tambah ini, nah ini 74 lagi 200 ya 100. Nah ini 200. Ini 200 400. Ya benar, 600 sama makan mungkin ya. Iya, makan gue kemarin tadi gue udah 70. 600. Gila ya, ini mah kita kemauan. 1 juta masih banget. Ya kalau misalnya tipe lo kan gak belanja. Iya, pokoknya 500 lah ibaratnya. Kalau gak belanja itu 500. 500 lah sama ongkos. Sekarang kalian pasti penasaran saya pakai tas apa hari ini. Saya pakai selain Louis nggak tahu lah pokoknya sih, pegang aja lah Louis puzzle, tahu nggak? Ini kayaknya gue ketulah sama omongan gue. Jadi beberapa kali gue melihat ada orang yang posting pakai Louwe rambut sih. Gue sampai bilang ini tas apaan sih? Udah harus begini ribet pakai resleting. Udah gitu dia gedenya juga berat ternyata. Nah yang ukuran ini dia tidak berat, tapi kan mulutnya kecil gitu ya. Mulutnya kecil nggak muat apa-apa. Dan sedangkan barang gue banyak. Taunya pas gue cobain ini enak banget. Ini tuh karena udah ya, terus dibuka gini gampang banget ya. Ini pertama saya bawa dompet, ini dompet lama, udah 5 tahun yang lalu lah. Mungkin merk karena asli Daniel. Ini karena gue beli di Sogo ya, Lombard. Ini asli, kulit asli. Bagus tapi ya. Karena gue emang ada warna hitam, warna merah, sama ini Tosca. Bagusan Tosca. Terus tisu basah. Ini yang muat di sini. Sebetulnya kalau pakai kosmetik bisa juga sih, Nek. Cuman agak susah gue yang ngambilnya. Tisu basah. Nah, ini ada kacamata. Kacamata Ray-Ban. Ini saya enggak pakai. Jaga-jaga aja karena kalau ini udah pusing pakainya itu. Nah, ini berhubung kalau obat-obatan tuh kalau pakai plastik aja malu ya. Jadi saya pakai ini. Apa namanya? Nah, kalau kosmetik terpaksa saya tidak pakai, enggak pakai apa namanya? Pouch. Iya, kayak gua kan enggak ada. Bikin penuh ya. Tapi yang penting rapi. Kacamata baca saya hanya bawa satu ini karena cuma punya satu. Nah, ini kacamata apa? Ray-Ban. Progresif beda. Tapi bisa baca juga. Bisa baca cuman juga. Yang seluruh baca cuman ini. Gloria ini enggak bisa habis. Enggak bisa habis karena di rumah saya masih punya satu lagi. Sama. Sisir. Nah, ini kamu enggak punya. Punya ya? Punya tapi enggak pernah pakai. Nah, itu seperti ini. Jadi enggak perlu beli yang baru, tinggal ngambilin dari yang besar, masukin sini. Key pouch. Dalamnya kunci beneran. Nah, sama ini gunting kuku. Kadang-kadang kalau lagi iseng kunci sama gunting kuku. Terus Maybelline, nah ini harus beli 2, cuma nanti online aja. Terus apa nih? Tisu. Hand sanitizer. Terus bawa earphone. Dan earphone ini paling enak banget earphone-nya. Ini dari Xiaomi. Ya, saya beli di Xiaomi. Walaupun giniannya tuh udah kayak meleot gitu lah, guys. Ini kayak gini nih, meleot kayak gini nih. Tapi masih bagus dan dia punya sound system-nya kalah sama yang
JBLE apa JBC apa nih, ada harus kelas. Aku parfum dari Waikiki, KKV. KKV. Nah, ini ada krim body lotion. Khususnya body lotion, cuman karena dia kecil ukurannya, biasanya saya pakai buat hand lotion. Lipstick masih dipakai Maybelline. Wardah. Belum ganti. Kalau kalian suka merhatiin video saya ya, lipstick saya ini enggak ganti-ganti loh, ini terus. Karena dia tuh udah termasuk lip balm-nya sama lipstick-nya. Jadi enggak kering, enggak kering. Jedai. Jedai nih. Jedainya ini beli di mana ya, di bazar sama beli eceran di Miniso atau apa tuh, jauh beda banget. Sebenarnya ini udah habis, udah lagi. Jadi dalamnya tuh dia ada satu kantong di sini, ada satu kantong di sini, ada satu kantong lagi. Nah, gak enak. Ini kulitnya lucu banget. Pegang. Iya. Nih, ininya dia ada kontak. Jadi, saya tuh kalau udah lihat ada orang pakai tas gitu tuh, kalau yang nggak sok tuh ada, tas apaan sih kayaknya kecil gini, nggak taunya saya ketulah dengan omong. Tiba-tiba saya lihat tas ini di salah satu toko langganan. Kok cantik banget tasnya, warnanya merah. Begitu saya juga belum punya tas warna merah, jadi saya udah nego-nego aja ya harganya, dapat budil, budil banget. Ini Loewe, apa ya bahasanya, Loewe. Jadi tas talinya bisa dikecilin. Nah, ini talinya bisa dikecilin karena dia ada kayak apa, kancingnya di sini. Bisa dijadikan shoulder bag, bisa dijadikan selendang. Oke, sampai di sini dulu tasnya. Sampai di seluruh videonya. See you for the next video. Bye.